Majui bersama For a life kan sentiasa bersama kita akan berdiri teguh bersatu. Baik, salah satu perkara yang penting jika anda mau berjaya, setelah anda tahu konspirasi-konspirasi ini, anda dapat berada dalam program yang benar, anda kena faham tentang trend dunia, timing. Kerana kejayaan tu berkait, sangat berkait rapat dengan trend. Apakah trend dunia masa kini? Kerana kalau anda tak berada dalam trend, anda tak akan dapat customer. Anda tak akan dapat orang yang nak menggunakan barang anda. Kerana dia dah ketinggalan zaman. Contohnya tahun 60, pakar ekonomi berkata, Tupperware bakal berada di setiap rumah. Kemudian ada banyak orang, beribu-ribu orang yang pasarkan Tupperware pada tahun 60-an. Mereka fokus kat situ. Sebab barang tu belum berada di setiap rumah. Jadi timing tepat. Kalau barang dah ada setiap rumah, macam mana anda nak buat bisnes? Sebab orang dah ada barang tu. Dan barang tu kat pasaran, kat kedai, kat mall, kat mana-mana pun dah boleh dapat. Jadi tahun 60 takwa itu tepat untuk diusahakan. Jadi banyak orang jadi jutawan pada tahun 60-an, 70-an kena memasarkan takwa. Jadi kalau sekarang nak masarkan takwa, susah sikit. Kerana apa? Bersaing dengan macam-macam brand. Tahun 70, video recorder revolution. Sekarang pun kita dah tak pakai. Bagaimana timing tu dah over kan video recorder? Jadi sekarang kita dah pakai DVD Blu-ray. Tahun 80 microwave oven. Semua rumah waktu tu belum ada microwave oven. Jadi orang yang pasarkan microwave oven banyak menjadi kaya. Tahun 90 adalah komputer. Waktu tu kita rasa kita tak perlu komputer. Sekarang semua rumah ada komputer. Handphone anda pun adalah sebuah mini komputer. Itu trend namanya. Selepas tahun 90, tahun 2000, pakar ekonomi mengatakan inilah sebuah trend yang terbesar di dunia, yang akan berpanjangan sampai bila-bila. Dan trend tu dikenali sebagai trend wellness, trend industri kesihatan. Kenapa ini trend yang terbesar di dunia? Kerana hampir semua rumah, semua orang bakal terkena penyakit. Kalau muda-muda dia tak kena penyakit, nanti dia dah tua pun dia kena penyakit. Kecuali orang-orang yang faham rahsia kesihatan. Jadi banyak orang dah pergi kepada produk kesihatan. Mereka cari apa yang terbaik untuk diri dan keluarga. Jadi siapa yang memiliki produk kesihatan terhebat di dunia, dia akan dapat kontrol seluruh pasaran dunia. Yang ini yang bikin ramai dari kami berjaya cemerlang kerana kami berada dalam trend wellness revolution. Jadi kenapa wellness revolution? Lagi satu, kerana seperti saya kata tadi, hampir semua manusia tak dapat nak elak dari penyakit kecuali orang-orang yang tahu rahsia kenapa boleh kena penyakit. Dan oleh kerana Wellness Revolution ni, syarikat yang kami pilih ni, dia telah berada dipaparkan dalam majalah Business Incorporated 500 sebagai syarikat yang paling pesat berkembang di Amerika. Tahun 2003, syarikat ni bermula tahun 1998. Dalam masa singkat 5 tahun, dia telah menduduki tangga yang tertinggi sebagai paling pesat berkembang di Amerika, mengalahkan ratusan ribu jenis syarikat-syarikat lain seperti perniagaan makan minum, hotel, hartanah, segala-gala jenis perniagaan, insurans, semuanya dikalahkan oleh syarikat ni kerana produk dia waktu tu telah mula tersebar dan berjuta-juta manusia mula mengetahui ada produk unik, hebat, dan manusia telah mula menggunakannya dan menjadikan syarikat tu antara paling pesat berkembang di USA. Dan waktu ni tahun 2003, saya pun belum join. Bermakna tanpa saya, tanpa anda, syarikat ni telah membuktikan dirinya menjadi juara tanpa kita support dia pun. Jadi sekarang apa, kalau kita bijak, kita akan ikut dia kerana dia sedang berada dalam gelombang yang besar ni, gelombang tinggi ni, tsunami ni. Jadi bila kita ikut dia, dia tengah naik, kita sama-sama dapat naik, bertumbuh besar, ya. Dan selepas itu dia tersebar di lebih pada 120 negara. Lebih 120 negara manusia-manusia ni mengetahui produk ni mereka perlukan. Jadi mereka tak tunggu syarikat datang ke tak datang kat negara tu. Mereka cari jalan bagaimana nak dapatkan produk ni kerana mereka perlukan sangat. Mereka perlukan sangat kerana mereka tak mau kena sakit ataupun nak merawat penyakit. Dan produk yang diramalkan yang bakal berada setiap rumah ni, yang seluruh dunia perlukan ni, dinamakan sebagai transfer factor. Dan pandangan pakar sains dan kedoktoran mengatakan transfer factor ni bakal berada di setiap rumah. Dia adalah terpenting untuk kesihatan kerana dia pergi direct kepada sistem imun. Dan dia bukan jenis vitamin atau nutrition, herba,
mineral seperti Anda tahu selama ini. Dia berbeza, dia lain daripada yang lain. Dan yang paling istimewa sekali, barang ni adalah telah dipatent. Patent international oleh 4Life Research. Bermakna seluruh dunia tak boleh dapat produk ni kecuali daripada distributor-distributor 4Life. Bermakna kalau anda miliki jadi member 4Life, satu dunia nak barang ni kena cari anda. Kerana dia tak ada dekat mall, dia tak ada dekat pasaran, dia tak ada dekat kedai-kedai, dia tak ada dekat mana-mana pun. Jadi bermakna anda miliki satu barang, satu dunia perlukan, tapi tak boleh dapat kat mana-mana. Ini kelebihan salah satu dalam network marketing. Kalau anda memiliki produk seperti ini, anda tak akan gagal.